Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Cimahi Kabupaten Bandung Barat TNI Polri turta pimpinan partai politik ngelakonan deklarasi damai pemilihan legislatif turta presiden tahun 2018. Eta deklarasi damai teh dikokolakeun di Mapolres Cimahi poe Salasa beurang. Forum Komunikasi Daerah Cimahi Kabupaten Bandung Barat TNI Polri turta pimpinan partai nyorang deklarasi damai. Eta hal teh dilakonan pikeun ngunyangkeun kaayaan anu kondusif turta aman nalika prak-prakan pemilihan legislatif turta pemilihan presiden tahun 2018 jaga. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna netelakeun pihakna kacidang ngarojong eta deklarasi damai alatan samemehna pemilihan Gubernur Jawa Barat dipaju kalawan lancar turta kondusif. Alhamdulillah berkumpul semua tokoh masyarakat, tokoh partai dari Cimahi dan Bandung Barat dalam rangka mensinergikan pemikiran semuanya bahwa kita ciptakan pemilu aman, nyaman dan demokratis. Dilakukan oleh di tingkat satu oleh Pak Kapolda Jabar deklarasi damai dalam rangka menciptakan pileg pilpres yang aman, kondusif, sejuk dan damai. Kapolres Cimahi Rusdi Pramana miharep deklarasi pemilihan legislatif turta presiden tahun 2018 kiwari mampu ngunyangkeun kaayaan anu kondusif turta aman tan dipapaesan ku riricuan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.